Sebelumnya, nama Mayor Infantri Agus Harimurti Yudhoyono tak diduga bakal masuk Bursa Pilkada DKI 2017. Apalagi, karir Agus di dunia militer cukup cemerlang. Saat masih dalam pendidikan, ia kerap meraih prestasi akademik. Ia juga sempat bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat. Agus juga berkontribusi dalam realisasi pendirian Universitas Pertahanan. Dan terakhir, menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Berbeda dengan Agus, awal September lalu Silviana Murni sempat ikut seleksi yang diadakan Partai Gerindra. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang kepariwisataan dan kebudayaan ini pernah digadang-gadang menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno. Silviana memulai karir PNS sejak tahun 1985, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI periode 2004-2008, dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. PNS bergelar profesor ini juga menjadi wali kota perempuan pertama di ibu kota. Pada 2008 hingga 2012, menjabat wali kota Jakarta Pusat. Kini Agus bersama Silviana Murni menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kedua pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Demokrat, PKB, PAN, dan P3.